So, sebelum kita start bincang dengan soalan question number 5 and also question number 6, sebenarnya saya ingin patah balik kepada example 5.31. Okay? Sebab bila saya tengok balik, saya rasa saya ada buat something yang wrong di situ. Okay? Terutama dari segi mencari angle theta lah. Okay? Di mana saya tidak melukis. Okay? Saya tidak lukis dia punya angle dahulu sebelum saya masukkan value angle tersebutlah. So, apa maksud saya ialah dari segi value yang lain tidak masalah lah. For example 5.31 ini dia sebut a plan coil of 30 turns. So, we agree that the n number of turns kita adalah 30. Okay. Kemudian kita punya area the area is equal to 0.050 meter square. And also our magnetic field flux density B ialah 0.080 Tesla. So up to that point memang samalah. Okay. Cuma isu dia sekarang ialah bila kita ingin tentukan kita punya theta. Okay. So first di sini saya kena lukis dahulu. Disebut ayat dia, the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. So apa yang saya kena lukis? Ialah saya kena lukis. So this is the direction of the plane. Kemudian disebut the plane of the coil is perpendicular to magnetic field. So plane and magnetic field ataupun magnetic flux density somehow dia adalah perpendicular. So from this diagram kamu akan nampak dia adalah perpendicular. Okay. Kemudian baru kita akan tentukan direction of surface area vector. Okay. So maksud saya ialah kita tahu bahawa definition ataupun direction untuk surface area vector ialah it always perpendicular to the plane. Now we have plane, direction dia ke sebelah kanan. So which mean untuk perpendicular kita punya surface area vector akan pergi ke atas lah. So begitu. So from this diagram yang baru saja saya lukis tadi, then baru kita boleh tentukan nilai theta kita lah, which is nilai theta ialah angle between magnetic field density and magnetic flux density B dan juga area vector A. So since kedua-duanya adalah pointing at the same direction, so angle theta kita adalah 0 degree. Okay. So untuk mencari magnetic flux linkage bermaksud dia akan jadi N, then we have B, and then A, then we have cos theta. So N just now is 30 turns. B adalah sebanyak 0.080, area tidak berubah. Okay, and then kita punya angle adalah cos kosong lah. Okay, saya tahu jawapan dia masih sama 0.12, cuma saya mau ajar method lah. Method sebab bila saya tengok pada example 5.31 B, jawapan itu lain sedikit, dia berbeza. Okay, maksudnya jawapan dia salah lah yang saya bagi di dalam video sebelum ni. Okay. So, method yang saya mau ajar sebenarnya ialah method menggunakan diagram inilah. Okay, di mana disebut awal tadi, the plane of the coil, asalnya plane. And also kita punya magnetic field B, they both adalah perpendicular. So, lukis dahulu, plane dengan B. Plane dan juga B. Kemudian daripada sana, baru kita gunakan direction of surface area vector, which kita tahu dia sentiasa perpendicular to the plane. So, lukis lagi area vector A. Kemudian daripada sana barulah kita tentukan angle between A dan juga B.
Okay, so itu saya terskip. Saya terskip di part melukis yang ini. Okay, kita proceed dengan soalan 5.31B di mana solution dia of course akan berubah lah. Baik, untuk keadaan asal tadi kita sebut, okay, initially this is our plan. And then kita punya plan dan juga magnetic field somehow adalah perpendicular. And then kita punya area vector of course dia akan perpendicular. Perpendicular to the plan lah. So direction dia akan juga pergi ke atas. So ini adalah lukisan yang asal. Okay. Untuk soalan B dia sebut sekarang ini kita punya plan kita akan rotate. Okay, kita akan rotate dia sebanyak berapa? Kita ada 30 degree, 90 degree and also 180 degree lah. So macam mana lukisan dia? Kalau saya rotate dia sebanyak 30 degree. Okay. So apa yang kita perlu buat ialah first kali kita kena lukis keadaan asal plan. Di mana asal plan kita adalah secara horizontal. Okay. Kemudian bila kita rotate, let's say saya rotate dia ke bawah. Okay, saya akan rotate dia ke bawah sebanyak 30 degree. So, plan ini dia akan berubah menjadi inilah. So, this will be the direction of the plan. And then the angle just now. Okay, angle dia adalah sebanyak 30 degree. Okay. Baik, kita punya magnetic field, somehow dia tidak berubah. Yang kita rotatekan adalah plane, bermaksud kita punya magnetic field masih lagi ke arah mana? Masih lagi ke arah atas. So dia fix lah. Okay, so now saya sudah lukis plane dan saya sudah lukis magnetic field B dan saya juga sudah lukis dia punya angle of rotation. Okay. So sekarang ini apa yang perlu kita buat ialah kita kena lukis direction of surface area vector A. Okay. So cara melukis dia ialah tengok balik, refer balik kepada kita punya plan. It said that kita punya direction of surface area vector sentiasa perpendicular to the plan. Bermaksud dia akan menjadi 90 degree lah. Okay. So kita akan lukis di sini. So this will be the area vector A. So berapa nilai theta kita? Theta adalah angle between B dan juga A. So what will be this angle? Okay. So kalau kita gunakan di sini, sepatutnya di sini akan menjadi 60 degree. Okay. And this part, okay, yang sebelah sini, berapakah value dia? Dia akan menjadi 30 degree lah. Okay, so from there kita tahu bahawa theta kita adalah sebanyak 30 degree. So baru kita akan kira, okay, magnetic flux linkage untuk soalan A, dia adalah N, kemudian kita ada B, A dan juga cos theta lah. So N ialah 30 turns, masih belum berubah. Same thing with your magnetic flux density which is 0.080. The area also the same which is 0.050. And now your angle will be 30 degree. So dalam solution sebelum ini saya letakkan dia adalah sebanyak 60 degree. Okay, sebab saya tidak lukis yang ini. So that's why lah penting untuk kita lukis dahulu. And then baru kita akan tentukan angle between B dan juga A lah. So kalau saya kira di sana, saya akan dapat jawapan dia adalah sebanyak 0.0185 Weber. Okay. So kalau sekarang ini, bila kamu tengok pada solution yang saya bagi, nilai theta saya adalah 30 degree. Which mean kalau saya rotate dia sebanyak 90 degree, berapa nilai angle saya, nilai theta? Okay, untuk soalan B. Soalan B, theta kita akan menjadi 90 degree. The same thing goes with soalan C, di mana nilai theta kita akan menjadi sebanyak 180 degree. Okay?
So ini nanti kamu akan masukkan teruslah di dalam kita punya nilai flux linkage, which is dia akan jadi N B A cos 90, and then untuk C flux linkage will be N B A dan juga cos 180 degree. Okay, so itu kamu boleh kira kemudian lah. So ini saya just bagi solution untuk soalan A dan soalan B dan C, kamu boleh continue kemudian. Baik, so untuk example 5.31, kita kena lukis lah. Okay, so kena lukis plane, kena lukis magnetic field, dan juga kita kena cari direction of surface area vector. And then from there baru kita tentukan berapa angle dia. Okay, so bukannya simply macam saya ajar sebelum ni. Bila dapat saja plan dengan B, kita terus 90 degree tolak dengan angle tu, tidak. Okay, so penting untuk kita lukislah. Okay, sebelum kita pergi pada example, sorry, question number 5 and question number 6, ada soalan untuk solution yang baru yang saya bagi. Okay, nah, ini solution yang baru. Ada soalan? Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan, then saya proceed dengan question number 5. Okay, question number 5. Question number 5 disebut a surface area of 100 millimeter square. Ini saya lupa tukar. Okay, sepatutnya dia adalah millimeter square sebenarnya. Okay, so dia adalah millimeter square inside a uniform magnetic field of strength 0.50 tesla. Okay, so kita ada area. So the area given, so the area is equal to 100 millimeter square. So apa yang perlu kita buat di sini? So di sini kita kena patah balik dengan kita punya daripada semester lepas. Okay, macam mana kita mau convert sedangkan sekarang dia bagi adalah millimeter square. That is not standard kita punya unit. Okay, so bila dia tidak standard, maksud kita kena tukarlah. Ha, ini ada kaitan dengan prefix dan semualah. So which mean untuk tukar dia, okay, saya letakkan di sini, dia akan jadi 100 millimeter, which is dia adalah 10 kuasa negatif, negatif 3, and then we have square di luar. So from there kita akan dapat sebanyak 100 dan darab dengan 10 kuasa. Yang ini akan jadi darablah, so dia akan jadi negatif negatif 6, and then the unit will be meter square. So our area is 100 times 10 to the power of negative 6 meter square, and then magnetic field B ialah sebanyak 0.50 tesla. Alright, so kita ada A dan juga B. Kemudian ada tidak dia bagi nilai N dalam soalan ini? Nilai N somehow tidak dimention di dalam soalan. Okay, so bermaksud kita boleh assume dia adalah single terms. So N adalah satu lah. Okay. Kemudian, okay. The plan of the coil and the direction of the field make angle of alpha. Okay, so angle di antara kita punya field dan juga plane adalah alpha lah. Determine the magnetic flux through the surface if A alpha is equal to 0 degree. Okay, so alpha ialah angle between kita punya plane dan juga magnetic field. So untuk soalan A, saya boleh lukis kalau alpha itu kosong, bermaksud lukisan dia adalah kalau ini kita punya direction of plane. Okay, untuk alpha menjadi kosong, bermaksud kita punya magnetic field dan juga plane adalah same direction. Okay, so itu A sebab disebut di sini alpha adalah kosong
kosong digit. So kosong digit bermaksud plan dan juga be ataupun kita punya feel dia adalah same direction. Okay. However, alpha tadi which is kosong digit tidak boleh diambil sebagai kita punya angle theta. Why? Because theta kita sebut tadi theta adalah angle between B and area vector A. So dalam lukisan ini tidak ada lagi area vector A, then baru kita akan lukis di mana disebut direction dia is always perpendicular dengan plan. So let's say your plan is to the right. So untuk dia jadi perpendicular, kita punya A akan pergi ke atas lah. So this will be direction of A. So from the diagram, berapa angle di antara A dan juga B ataupun B dengan A? Berapa angle dia? So clearly kamu boleh nampak di sini dia adalah 90 degree. So our theta will be 90 degree. Okay. And then soalan dia tanya determine the magnetic flux. Dia tidak sebut magnetic flux linkage. So bila magnetic flux saja, so V akan jadi V. There is no L. So dia akan jadi B, kemudian A, and then we have cos theta lah. Then kita masukkan value, nilai B kita adalah sebanyak 0.50, area vector A sebanyak 100 times 10 to the power of negative 6, and then we have cos theta, somehow dia adalah cos 90 degree. So bila cos 90 degree, of course dia akan menjadi kosong lah. And then kalau kamu letakkan dia just kosong begini, markah kamu pun kosong. Sebab apa? Sebab tidak ada unit. So kena hati-hati. Dia mesti ada unit. Unit bagi flux adalah Weber. So ini adalah soalan untuk A, di mana kita punya alpha adalah kosong. Okay. Now kita move kepada soalan B, di mana A ataupun alpha dia adalah sebanyak 60 degree. So soalan B, alpha kita adalah sebanyak 60 degree dan alpha adalah angle di antara plan dan juga kita punya field. So macam mana kita melukis? So saya akan fix dengan saya punya plan ke arah kanan. Okay. So kalau 60 degree bermaksud kita punya magnetic field arah mana? Okay, so somewhere lah di sini. Okay, saya just agak saja. So which means saya punya magnetic field. Okay, saya agak begini. And then angle dia di sini adalah sebanyak 60 degree. Okay. Kemudian, okay, so from here 60 degree pun bukan kita punya nilai theta. Sebab apa? Dia adalah angle di antara field dan juga plan. Okay, theta mestilah antara A dan juga B. So use the plan again. So dia mesti perpendicular kita punya area vector A, always perpendicular. So dia akan ke atas lah. Alright. So now we can see we have A dan juga B. Berapa angle di sini? Okay, so of course lah kita boleh 90 tolak dengan 60, dia akan menjadi 30 degree. So from there kita dapat nilai theta kita adalah sebanyak 30 degree. So magnetic flux yang anda mau cari, so dia akan menjadi B, and then we have A, and then we have cos theta. So B adalah sebanyak 0.50. Kita punya area tadi adalah 100 darab dengan 10 kuasa negatif 6. And then our new angle ialah sebanyak 30 degree.
Okay, so kita akan dapat nilai kita punya magnetic flux ialah sebanyak 4. Exponent negatif, negatif 5, and then unit adalah Weber. Okay, so saya minta kamu double check. Tolong tekan calculator dan tolong check jawapan saya. Make sure kamu gunakan mod degree, bukan radian ya. Mod degree, adakah kamu dapat jawapan yang sama? Dapat, sir. Dapat, sir. Dapat, sir. Dapat jawapan yang sama? Dapat. Dapat, sir. Okay. Right, kalau dapat, okay. Okay, lastly soalan C. Kalau kamu dapat, mestinya betul lah tu. Okay, so C. Again, disebut sekarang alpha. Alpha tadi adalah angle between plan dan juga B. So, saya akan lukis sini. Saya punya plan masih sama. Dan kita punya magnetic field. Somehow, angle dia adalah 90 degree. So, bermaksud okay, so kita akan nampak sini plan dan juga B adalah 90 degree lah. Okay. Baik, kemudian use the plan untuk kita lukis kita punya surface area vector which is dia akan sentiasa perpendicular. So, bila perpendicular bermaksud dia akan jadi ke atas lah. Alright. So, berapa angle dia sekarang? Berapa angle di antara B dan juga A? So, both B dan A pointing at the same direction, dia ke arah atas. Bila dia sama direction, angle dia akan menjadi 0 degree. Okay. So, bila 0 degree, which means saya punya magnetic flux. Okay, bukan linkage, tapi flux saja adalah B A cos theta. Tulis equation dahulu. Then, baru kita akan masukkan value lah. Okay. So, dekat exam pun sama, kalau boleh start dengan masukkan dia punya equation dahulu. Okay, rumus dia. Sebab ada markah. Okay, jangan start terus dengan calculation, start dengan kita punya equation dahulu. So, B adalah 0.50, area tadi adalah 100, exponent negative 6. And then, kita punya angle adalah 0 degree. Alright. So, 0 degree. Okay, so saya akan dapat sebanyak 5, 10, negative 5, and then unit adalah Weber. Okay. So sama juga macam example 5.31 untuk question number 5, saya start dengan melukis dahulu. Okay, sebab dalam soalan magnetic flux ini penting untuk kamu tentukan nilai theta. Okay, which is kita punya angle di antara B, magnetic field, and also area vector A lah. Sebab ini yang paling penting untuk kamu cari. Okay. So, kalau soalan provide, at least kamu lukis dahulu. Okay, lukis untuk tentukan dia punya angle theta, then baru kamu masukkan dalam solution lah. Okay. So, question 5C settle, B pun settle. Which means last, kita ada question number 6. Okay, question number 6. Question number 6. Saya terus ya. A circle coil of 100 turns. So, di sini kita boleh dapat N adalah sebanyak 100. The diameter of 2 cm is placed in uniform magnetic field of strength 100. Mili Tesla. So, soalan bagi nilai diameter. So, di mana diameter dia adalah sebanyak 2 cm. 2 cm tukar terus kepada meter. Okay. So, apa fungsi diameter? Fungsi diameter adalah untuk kita dapatkan nilai area lah. So, which means untuk mencari area, kamu boleh gunakan equation sama ada pi r square ataupun sini saya boleh letakkan pi
And then kita punya diameter akan dibahagikan dengan 2 untuk dapatkan radius lah. Okay. So bila saya kira, saya akan dapat nilai area untuk soalan question number 6. Okay, diameter dia adalah 2 cm. Adalah sebanyak 3.14. Eksponen negatif 4 unit adalah meter square. So, make sure that kita punya area dan unit-unit yang lain adalah dalam standard unit lah. Okay, so macam sini saya sudah tukar tadi dia kepada meter. So which mean kita punya final unit will be meter square lah. And then kemudian disebut kita punya magnetic field strength B adalah sebanyak 100 mili. So 100 mili adalah prefix bermaksud nilai dia adalah 10 kuasa negatif 3 unit adalah Tesla. Okay. So now kita sudah complete, kita ada N, kita ada A dan juga kita ada B. So apa yang kurang lagi untuk mencari magnetic flux linkage? Yang kurang adalah kita punya flux linkage adalah N, B, A, cos theta. So yang kurang ialah kita punya angle theta between B dan juga A lah. Yang lain semua sudah ada. Okay. Which is why kita akan tengok kepada ayat yang seterusnya disebut the plan of the field and the direction of the field make angle of 60 degree. So sekali lagi dia bagi tahu bahawa plan dan juga field ataupun magnetic field kita angle dia sebanyak 60 degree. So lukislah. Okay. So untuk mudahkan saya akan lukis plan saya ke arah kanan. And then kalau magnetic field dan juga plane tadi adalah 60 degree, so kita boleh agak lah. So magnetic field mungkin di sebelah sini. Dan angle dia adalah sebanyak 60 degree. Okay. So, sama juga macam tadi. Okay, kita dibagi angle antara B dan juga plane, bukannya B dengan A. That's why kita kena cari lagi direction of A. A sentiasa perpendicular to the plane, bermaksud dia akan pergi ke atas vertically. So that is your A. And then which mean angle kita di sini akan menjadi 30 degree. So our theta now will be 30 degree. So sekarang semua sudah ada, kita ada N, kita ada B, kita ada A, and somehow just now kita sudah cari nilai theta kita sebanyak 30 degree. Then finally baru kita boleh masukkan lah. So flux linkage VL and kemudian B, kemudian area and then cos theta. So N kita sebanyak 100 turns. Magnetic field strength ataupun flux density adalah sebanyak 100 mili. So mili tukar macam tadi. And then area kita adalah sebanyak 3.14 eksponen negatif 4 and then angle theta just now adalah 30 degree. Okay, again saya kena mention lagi di sini takut kamu tersalah bila kita kira equation ini, make sure calculator kamu di dalam mod degree. Okay, bukannya dalam radian lah. So make sure that kamu punya calculator itu di dalam mod degree lah. Okay, so the answer will be okay, so jawapan yang saya dapat adalah sebanyak 2.772 times 10 to the power of negative 3, the unit will be Weber. Okay. So, sebelum saya tamatkan saya punya session pada pagi ini, saya minta yang lain, okay, last, untuk kamu check balik saya punya calculation.
Tolong kira gunakan kalkulator kamu. Adakah kamu dapat jawapan yang sama? Which is 2.72 eksponen negatif 3 Weber. Okay. So, Umaira, Ikhwan, Aisyah, Tracy. Okay, thank you very much untuk double check saya punya jawapan. So, okay. So, di sini kamu boleh nampak bahawa beza dengan yang first part yang saya ajar hari itu, saya just terus jump to conclusion. Bila dia bagi angle, kita akan 90 degree tolak angle yang dibagi. Okay, so tidak. Sebenarnya kita kena lukis. Itu dia punya main point. Kena lukis. Baru kita tahu berapakah angle theta di dalam diagram kita. Okay? So, itu moral of the story lah. So, jangan jump to conclusion terus masukkan kita punya angle. Tidak boleh. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.